Nama Yudi Wibowo dikenal saat mendampingi Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin. Mirna tewas akibat minum kopi yang diberi racun sianida. Di sisi lain, Yudi ternyata ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan berkasnya dalam penelitian Kejari Surabaya. Meski sebagai tersangka, Dewan Kehormatan Peradi Jawa Timur menyatakan bahwa Yudi tidak melanggar kode etik advokat dan bisa mendampingi kliennya sebagai pengacara. Memang betul di Polrestabes Surabaya ada perkara atas nama saudara JW yang kebetulan memang sudah status tersangka dan saat ini perkara tersebut sudah dalam tahap penelitian berkas perkara di kejaksaan. Jadi artinya berkas perkara sudah kami limpahkan ke kejaksaan.